Galeri Sepatuku Cek. Guys, ketemu lagi kita di Galeri Sepatuku, di mana kita akan mereview sebuah sepatu. Kali ini yang saya review adalah sepatu dari brandsnya JR. JR merupakan salah satu brands original Batam yang sudah banyak penggemar dan nama tersendiri ya guys ya. Banyak produk sepatu dan sandal keluaran dari JR banyak ini ya, banyak diminatin dan laris manis ya di pasaran ya. Contohnya salah satu sepatu yang akan kita review ini adalah sepatu khusus untuk anak-anak ya, untuk anak-anak TK. Tapi sebelum saya review, sebaiknya rekan-rekan mensubscribe dan klik tombol loncengnya ya, karena kita update setiap hari guys. So, jangan sampai ketinggalan updatean terbaru dari kita, karena kita selalu menampilkan model-model terbaru ya guys ya. Oke, untuk kali ini yang saya review adalah sepatu JR untuk kode A66-7 guys. Nah, ini penampakan real dari sepatu yang akan kita review. Sepatu ini sepatu yang berbahan plaid knit ya, yang dengan motif seperti yang kalian lihat ini ya. Ini berwarna marun, yang seperti kalian lihat ini adalah motif dari plaid knitnya. Plaid knitnya itu sangat tebal banget, so sangat nyaman, seperti bahannya bahan kaos kaki itu ya. Dan untuk di dalam tapaknya itu ada nama brandsnya JR, dengan memory foamnya itu sangat lembut banget. Dan untuk tapaknya itu ketinggiannya itu 3 cm aja ya, dengan berbahan karet atau rubber. Dan bagian telapak bawahnya itu dia didesain anti slip. Jadi jangan khawatir kalau seandainya anak-anak kita memakai sepatu ini, so pasti akan merasain ya, merasa nyaman ya. Untuk warna variannya kita tersedia dari dua warna aja, ada warna marun dan warna pink. Yang saya review ini adalah berwarna marun dan warna pink ya, kedua-duanya ya guys ya. Untuk insole-nya itu kita tersedia dari size-nya kita tersedia dari size 28 sampai size 33 ya. Size 28 itu dengan insole 17 cm sampai size 33 itu adalah 19,5 cm. Jadi kalau seandainya bunda-bunda yang tertarik dengan sepatu ini, bunda-bunda bisa mengorder ke nomor yang tertera di sini ya. Karena model ini adalah model yang rekomendasi untuk anak sekolah, anak-anak TK ya. Karena anak-anak TK itu bebas ya, untuk warna dan sepatunya ya.